boleh. Boleh. Ah, okey. Alright. Nak cerita pasal apa ni? Pasal majlis hidup lah. Okey. Ha, kau. Apa kau cakap? Saya pun tak sangka, terima kasih kepada Datuk Tanda sudi bagi kita makan tengah hari untuk hari ni. Dan saya pun tak sangka dia tiba berapa juta. Aku nak takut, nak cakap pun takut lah. Sebab banyak. Sebenarnya kita dapat 5 juta untuk konsortium CAW ni. Jadi Along salah satu company di bawah konsortium CAW, dia akan set up satu, dia dah set up satu company, dia pun akan keluar satu produk ni, Lemburah. Saya. Dia bukan Along peminjam duit lah. Bukan. Tapi tak lama lagi bila dia kaya, saya tak tahulah. Bila dia dah kaya, saya risau. Dia pun akan jadi Along yang sebenar. Okey, tapi kau taubat dah dulu eh. Okey. Okey. Sebenarnya kisah CA Devil ni sebenarnya inilah orang kuat dia. Orang kuat dia je yang kata suatu ketika dulu kami ni adalah oh ya, yeah. Dulu dia bawa kereta api, sekarang tidak lagi. Kereta api bawa dia sekarang. Okey, kesannya CA Devil ni asalnya bawah hari bawa kita orang sebagai untuk event dengan Kari Kecil tahun dalam era awal tahun 2001 sebenarnya. Kemudian selang beberapa tahun kemudian kita orang dengan rezeki kita orang kita dapat buat VCD tahun 2004 itu VCD Poyo. Poyo tajuk dia. Siapa yang pernah tengok lah, sebab itu memang tak banyak kita tak jual banyak dekat Malaysia. Itu adalah kita jual baby banyak dekat seberang. Dan golok teman tempat yang kurang dua dia. Dan separuhnya kita bakar je. Lepas perit kita bakar. Kita memang tak jual. Jadi kalau siapa nak dapatkan koyo tu boleh dalam YouTube ada. YouTube ada. Masih ada free dekat. Free je. Tak payah cari VCD tu mahal sebab kita jual mahal. Berapa kita jual? Dalam 600 lebih lah satu VCD tu. Jadi jangan beli VCD tersebut sebab mahal. Itu pun 45 minit je. Jadi ada beli YouTube. Beli pula. Tengok saja free dalam YouTube. Search apa search? Search kartunis koyo. Ataupun kalau siapa yang karaoke lebih pada 5 jam di Danau akan dapat satu CD percuma. Ya, kita bagi. Memang dia ada sekali pakej. Tapi kena daftar dulu. Daftar je. Masuk secara halal ya, jangan masuk. Aku nak cerita sejarah ni. Tak kau lambat sangat. Sejarah Bori. Selepas pada 2004 sejarah Bosan. And then kita orang sejarah Bosan kan. Kita orang muncul balik untuk tahun ni atas usaha pada Bawah Hari dengan kawan-kawan dan inilah hasilnya. Inilah hasilnya. Kau jangan sedih ni. Tadi ni kelakar-kelakar. Senyum. Then kita orang dan kita orang pun tak sangka usaha yang kita orang ni sampai tahap ni. Dan kita orang tak tahu apa yang akan datang dan semua terbesar pada buah hari atau usaha. Satu soalan bonus. Boleh ceritakan macam mana masing-masing dapat nama macam Lemburah? Boleh cerita? Okay. Saya dilahirkan pada tahun Lembu. 2 tahun selepas tahun Gajah. Jadi bila tahun Lembu, nak tulis Lembu je tak sedap. Saya pun nampak, dulu saya dah ada anting, tengok lubang. Jadi rock. Jadi bila ada anting tu rock lah konon. Jadi jadilah Lembu Rock konon. Ya, ya alam nama penuh. Panggil je Lembu Rock. Ya. Ha, ni? Saya tak ada kena-mena dengan saya manager. Dia adalah manager. Saya manage kesemuanya. Dia yang hantar CD kita orang kat Danau. Ya, dan saya nama saya memang dah kelakar banyak, dah. Banyak. Jadi bila orang tahu nama saya, dia terus gelak. Yang ni? Yang ni Along. Saya dia nampak tahu Islam tapi. Yang ni nampak Islam ni? Eh, tapi kan kau punya kelopit tu. Okey, 93. Dia ada anting juga. Tahun 93 saya dengan majalah Ujang. Dan masa tu Ujang bagi peluang saya lukis kartun. Dan saya pakai nama A. Along. Dan sekarang lepas tu saya dah sekarang lebih saya lebih banyak involved dengan filem, drama. Dan ini yang terbaru bila bawah dia kata Along, lupakanlah benda ni, kita banyak duit ni, amat ni kita buat duit ini. Ini lah sekarang. Jadi kita nak bagi tahu lah kepada orang ramai yang kat luar tu sebenarnya benda yang kita dah announce tadi. Kadang-kadang ni diorang kata kartun ni atau animator atau kartun penggiat kartun yang luar yang nak join dengan kita orang boleh jumpa Lembu Rock. Yes. Kepada ni peminat-peminat apa? Kan? Peminat-peminat. Aku suka ni. Kepada peminat saya yang ada dalam Perth.com, tolonglah kerja datang dengan saya sekarang sebab saya dah boleh bayar gaji. Korang dapat aircon, jangan risau. Kod percuma dan peluang melawat ke Danau kalau kerja dengan baik. Boh dapat percuma. Boh. Dia baik. Boh warna apa? Boh warna kuning. Kuning. Ya. Budak tinggal. Jadi boleh, kau akan bagi gaji berapa kalau budak-budak per.com? Kalau yang bagus. Kau macam sekarang dia orang dapat 1,500, aku bagi dalam 1,600 lah. 1,600 lebih 100 lah. 100 untuk, ialah untuk beli bow. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah pasal apa, kami minta benda ni tak ada sampai takat ni je.
Kami tak mahu sampai setakat ni. Ya, sampai kalau boleh kita orang ada next. Masa pun kita orang pun tak lama pun hidup pun. Saya ni ramai lagi geng-geng ni. Saya tukar rambut. Ini Soya, saya dia Melon. Ada Melon, saya dilahirkan dengan Ibu Airi yang kasih nama. Ni yang kelakar. Dia yang bagi nama. Ini Soya macam ni dapat nama. Okey, Soya sebenarnya asalnya... Asal kau serius? Jangan, tak, tak. Pakai mic lain. Pasal mic dia tak bunyi kan? Bunyi. Tidak, aku offkan dulu. Okey. Ada lagi? Ada lagi jangan. Bahaya. Off. Macam ni boleh macam ni? Memang tak dengar. Saya dapat nama Soya tu bila saya dah dapat nama tu kan? Bila saya dapat nama tu? Terus dapat nama Soya tu. Lahir dah Soya. Tapi kalau kau nak minum kat kedai, kau order air Soya macam mana cara dia? Kak, air Soya satu. Kau tak seram ke sebab kau panggil diri kau sendiri? Soalan untuk bagi pihak dekat aku duduk belakang ni, aku soal. Kau tak seram ke bila nanti kau panggil nama diri kau sendiri? Masa saya tahu. Okey, aku jadi kawan kau balik. Dalam banyak-banyak Soya, memang ada yang tak baik dengan Soya betul. Jadi, yang minum tu musuh. Musuh Soya. Alamak, input saya beli lah, Mas. Apa lagi soalan tadi? Santai-santai juga soalan dia apa? Soalan dia, dari mana kau dapat nama Soya? Sila terangkan dalam masa 2 jam. Tak, 3 hari pun boleh kau ambil masa. Kau relax je. Salah silah keluarga ke apa ni? Keluarga ni lain macam. Okey, tinggalkan 3 hari boleh. Sebenarnya asalnya saya tak suka minum air Soya dan disebabkan itu Aan budak baik memetik saya bersesuaian dengan nama tersebut. Dulu memang saya agak janggal dengan nama tu. Sekarang ni lebih daripada dekat 20 tahun saya pegang nama tu. Sepatutnya ya masa tu 20 tahun baru dekat 20 lah. Kalau kau Soya, bila kau tumbuh akan jadi tauge lah. Bukan. Dia dah lama kau Soya kan? Bukan. Lepas tu besar. Saya bila besar nanti jadi Ferrari. Tapi kau jadi Ferrari, siapa tuan punya Ferrari tu? Aku juga. Oh, kau jadi tuan. Akhirnya kau nak bagi kat aku je, aku jadi tuan punya ke? Tadi dia petik-petik dengan kat aku. Aku nampak. Kalau nak kontak ke apa ke, kau cakap lah kat mana-mana kita nak boleh jumpa kita ni, dapatkan kita. Saya nak salam. Saya akan nak balik tidur. Ni tomato. Macam mana dapat nama tomato? Nama saya tomato kerana saya memang asal nama tomato ni adalah juragan. Juragan yang bagi nama kat saya. Tapi sekarang ni orang banyak kan panggil saya lebay. Kerana saya sekarang menjadi usahawan. Saya dah masuk Islam, baju pun dah masuk Islam. Buah pun buah orang Islam. Buah orang Islam, buah tomato bukan buah kita kan? Buah Islam. So, kalau nak rasa, saya penat sekarang ni. Saya nak balik tidur kerana saya tadi uruskan satu jenazah. Saya ada juga bila jenazah. Di kalangan kami kartu-kartu ni, kalau kartu ni sendiri saya akan uruskan mandi dan kafan. Assalamualaikum. Jadinya sebab terpengaruh dengan Cik Tomato. Saya berminat juga nak bagi nama buah. Salam. Nama saya buah rumah. Nak pakai apa tu tadi? Ni. Saya ada... Kita nak suruh apa? Ad kat mana? Okay. Okay. Kalau nak cari kita orang. Kalau nak cari, boleh. Boleh? Aku nyuruh sekarang, boleh cari? Tak, sebenarnya blok tu belum siap lagi. Okey, sebenarnya tak lain aku nak beritahu. Cara pertama boleh pergi kedai mamak, nama apa? Rahim, yang selalu kau lepak tu. Kedai Fatimah. Kita selalu dekat kedai Fatimah Bangsa. Jadi datanglah kat kedai Fatimah Bangsa. Ada macam-macam nama Fatimah. Kalau kita orang tak ada, cari Rahim. Rahim tu dia kerja dengan restoran Fatimah tu 11 tahun. Memang kau lepak situ je. Memang tak ada apa, Rahim tu dah sepandai lah. Memang dah tahu. Tapi kalau susah sangat macam ni lah, buka FB, ada konsortium Cik Dam tu, add je. Tak ada aku lupa sebenarnya. Dah ada? Yelah, aku lupa. Jadi jangan lupa kalau nak check kita orang, check dekat konsortium CW je. Dalam Facebook konsortium CW. Muka buku jangan muka lain. Kita mana tak kerti lah yang MySpace dia punya. Ada ke MySpace? MySpace apa? Lain macam. Oh, lain macam. Akulah remaja. Aku remaja. Aku remaja juga. Okey, ni sebenarnya nak raya ucapan pada peminat. Woi, aku ada peminat rupanya tu ya. Seorang je. Seorang je. Okey, sebenarnya
Kalau boleh lah, tak boleh lah eh. Kita ambil muraya ni. Okey, kono-kononya. Kau nak ada lagu lagi tak? Okey, background. Selamat hari lagu lagi. Okey, dengan ini saya mengucapkan selamat hari raya kepada semua penonton-penonton di luar sana. Berbahagialah berhari raya bersama keluarga dan sanak saudara dan juga jiran-jiran tetangga, musuh-musuh anda. Rapatkan balik silaturahim supaya jangan ada lagi permusuhan antara kita sesama manusia. Manusia tau, bukan bangsa. Manusia. Asalkan manusia lain bangsa tak apa, terhalnya. Patriotik betul lah. Nah, saya pula. Okay. Ada juga. Kau ada pun nak ke ni? Assalamualaikum. Kepada yang tak kenal saya, kenal saya. Okey, saya ucapkan selamat hari raya. Maaf saya batin. Kalau saya buat silap ke, saya buat salah ke, mohon maaf kepada saya. Saya insan yang lemah. Kadang-kadang ada yang buat salah. Selamat raya. No camera. Mak, off record yang ni. Tolong dia. Dia malu orang tengok.